Kepergian Rina Gunawan beberapa waktu lalu tak hanya meninggalkan duka, tapi juga menguak kenangan indah bagi orang-orang terdekatnya. Banyak kebiasaan baik yang dilakukan almarhumah semasa hidupnya. Selain kerap berdonasi, istri Tanisha ini juga rutin melakukan wakaf Al-Quran. Ustadz Zaki Mirza pun akan turut terlibat dalam acara tahlilan 40 hari mengenang kepergian Rina Gunawan. Kalau sama Rina itu saya kenal dari zaman almarhum Uje ya. Jadi kalau saya ikut Uje ketemu Teh Rina, karena mereka berdua akrab, temenan, jadi ngobrol, ikut nimbrung. Terus waktu itu zaman BBM, tukeran BBM, terus dia bilang, "Ustaz, nanti bantuin Teteh ya kalau ada acara nikahan Ustaz Tausia." Oh iya, siap deh. Enggak lama undang gitu. "Ustaz, Teteh mau ini dong, ikut gerakan kalau ada sosial berbagi." "Oh iya, siap deh." Nah, akhirnya itu rutin kalau saya ada ngasih bantuan, kayak waktu itu gempa di Lombok, saya broadcast, beliau nitip. Kadang cash, kadang ngedrop barang kayak mie instan. Bahkan terakhir kemarin ada sisa Al-Qur'an wakaf beliau itu 20 eksemplar. Yang biasanya kan saya selalu bilang, "Teh, ini mohon ridonya ya. Saya mau kasih pesantren A, sok silakan Ustaz, nanti fotonya kirim ke saya," gitu. Saya kirim. Nah, kemarin kebetulan telepon-teleponan sama suaminya, suami almarhumah, Bang Teddy. Saya bilang, "Pertama, Bang, ini ada wakaf 20 Al-Qur'an mau diambil buat musola atau masjid dekat rumah Terina atau gimana?" "Oh, Ustaz, terserah aja atur." Itu udah niatnya almarhumah, ya udah. Nah, terus ada salah satu penerbit Al-Qur'an yang kerja sama sama saya. Mereka bilang kalau dulu kan Olga ya, almarhum Olga, beliau ngasih 1000 Al-Qur'an gitu. Terus waktu almarhum Majupe, beliau ngasih Yasin hampir kurang lebih kalau saya enggak salah ratusan lah. Kemudian waktu almarhum Uje juga beliau yang jadi penerbitnya. Nah, ini dia punya niat teman saya ini untuk kembali menghadiahkan Al-Qur'an di acara 40 hari Teh Rina Gunawan, yang niat pahala dari hadiah Quran itu untuk almarhumah dan keluarga. Wah, saya belum konfirmasi tuh ya. Tadi siang sempat asistennya Bang Teddy WA ke saya, tapi belum saya buka. Mungkin mau konfirmasi itu rencana yang Al-Qur'an gimana gitu kan. Saya harus minta foto, karena nanti di Al-Qur'an itu kita coba kasih cover. Jadi saya nggak bawa sih, jadi saya masih ada tuh Al-Qur'an yang dulu saya kasih ke Bang Olga, masih ada. Kurang lebih bentuknya seperti ini, bahas tahlilan. Jadi buat tamu, saya cuma ngasih ide, ngasih usul, ini ada 40 hari Teh Rina, mau wakafin Quran gak buat teman-teman yang datang di acara itu gitu. Ya nanti kita kasih kemasan yang oke lah, yang bagus gitu ya, supaya juga berkesan. Kayak waktu Olga tuh kan sampai 1000, kita kasih goodie bag, kasih cover segala macem. Ya niatnya memang